nggak yakin main di bisa terima saya datang sini gitu, hanya WA dulu soalnya kalau kan sekarang hari ini udah beda dengan dulu kita kerja atau gimana. Tapi enggak bukan karena enggak oke saya menyempatkan sisa waktu. Jadi makanya saya tuh hubungin naik itu kenapa pas sih, jadi satu hal mungkin saya mencari orang yang pas untuk saya bercerita dengan apa yang saya alami hari ini. Yang kedua, kita udah lama gak bersama. Setelah kita pindah tempat kerja yang cukup lama ya, beberapa bulan, hampir 2 tahun ya. Tapi gini, sebetulnya ada hal yang ingin saya sampaikan terkait ya sebetulnya personal ya. Saya cari orang yang benar-benar tepat saya harus bercerita siapa terkait ini. Mungkin banyak kan dulu kita kerja sama nih, kerja bareng kurang lebih tahun ya, yeah. Sama-sama tuh banyak tahu lah kerja saya seperti apa, terus motivasinya juga seperti apa gitu kan. Tapi untuk saat ini apa ya terkait pasnya sih motivasi yang sekarang mungkin tidak sama dengan dulu gitu ya. Ya itu kurang lebih seperti itu. Jadi saya tuh cuma hanya terkitisnya motivasi untuk kerja terutama untuk masuk kelas. Terutama masih merasa di apa ya ada hal yang sebetulnya ada penyebab. Jadi yang pada inginkan nih dari pembicaraan kita ini nantinya apa nih? Saya tuh apa ya? Pengen satu hal pengen ada tempat untuk bercurah melepas atau masalah ini. Yang kedua mungkin dari obrolan kita nanti saya mendapatkan hal yang baru dan itu bisa mengembalikan saya jadi orang.
teman gitu yang menjadi satu momen itu. Sebetulnya kalau kita bicara rekan sekarang yang lebih progres yang lebih baik secara apa yang melakukan. Nah, kira-kira bentuknya seperti apa dan kapan tuh mau dilakukan? Harus segera. Cuma kan akhirnya sudah akhir semester ini, mungkin awal semester ini nanti jeda libur saya akan berevaluasi. Ada bentuk program untuk personal untuk saya sendiri apa yang harus saya lakukan. Terus nanti tetap kita harus berkolaborasi sama mereka untuk program ini. Pimpinan juga tidak dilupakan walaupun ya tidak seingat tapi sampai kapan jadi tetap harus dikomunikasikan. Ya, mudah-mudahan lah nanti saya rasa sekarang sudah mulai fresh nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuh. Dan saya nih pengen pekan depan kalau bisa saya ingin ngobrol lagi nih, saya ingin tahu perkembangannya seperti apa nih teman saya yang lama tidak ketemu juga ini ya. Yang bagus. Kemudian, kucing juga